Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku bakal bereksperimen. Hey, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku bakal bereks. Buat dimatiin. Oke, mulai lagi ya. Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku udah bersama mainan kesayangan Aji. Jadi ini adalah Dancing Cactus, guys. Nah, si Dancing Cactus ini tuh kayak sempat viral banget kayak di TikTok kayak gitu-gitu ya, pada joget-joget gitu kan. Terus tuh aku jadi penasaran, ini tuh makhluk apa sih gitu kan, guys? Ternyata ya seperti inilah dia, guys. Mata yang sangat innocent dan mulut yang selalu tersenyum, dan juga tarian dia yang sangat khas, guys, seperti ini nih ya. Ini kayak apa loh lagunya loh? Soalnya dia tuh dari kemarin nyanyi mulu, guys. Jadi aku tuh ngapalin lagunya gitu loh. Nah, dia juga suka ngelelewe kayak gitu, guys. Jadi dia selain bisa joget-joget kayak tadi, dia tuh bisa ngikutin suara kita. Kalau misalnya di HP itu talking tom kayak gitu, guys. Nah, sekarang aku tuh penasaran nih, kalau misalnya si Dancing Cactus sama si kaktus viral ini dipertemukan sama hewan peliharaan aku, kira-kira tuh gimana reaksi mereka, guys? Jadi di sini ada Mon-Mon, ada Gugu, ada Wumbo, ada Bell Dragon juga, terusnya ada si Bum-Bum, dan beberapa hewan-hewan yang bisa aku coba buat kasih lihat reaksinya. Itu tuh bakal aku kasih lihat ya, kira-kira gimana ekspresi dan reaksi mereka, guys. Yaudah guys, gak usah lama-lama lagi, karena si Dancing Cactus ini juga udah gak sabar buat bertemu hewan peliharaan aku. Sekarang kita langsung aja buat lihat reaksi hewan peliharaan aku, guys. Let's go! Guys, jadi aku punya rekomendasi pelet kura-kura yang bagus dan yang pasti aku pakai terus di sini, guys, yaitu pelet kura-kura dari Zoomed, guys. Zoomed ini tuh adalah salah satu pelet kura-kura terbaik di dunia beberapa tahun belakangan ini, dan yang pasti kura-kura teman-teman pastinya suka, guys. Di sini ada Zoomed Natural Grassland Tortoise Food untuk kura-kura darat, Zoomed Natural Aquatic Turtle Food Hatchling Formula untuk kura-kura yang masih kecil, Growth Formula untuk kura-kura yang sedang dan masa pertumbuhan, Maintenance Formula untuk kura-kura yang sudah besar, guys. Kenapa pelet ini bagus? Karena untuk pelet kura-kura daratnya nih, ini teman-teman tuh nutrisinya udah bagus banget, fiber sama kalsiumnya itu udah seimbang banget, makanya nggak usah khawatir kura-kura teman-teman piramiding walaupun makan ini terus, guys. Untuk yang aquatic turtle food, teman-teman nggak usah khawatir kura-kura teman-teman kekurangan gizi, karena ini gizinya tuh bagus banget, guys. Terus kalau pelet terbaik, harganya mahal dong. Ya bener sih, guys, emang yang originalnya tuh mahal, cuman ini adalah yang repackannya, guys, tapi repackan resmi. Walaupun ini repack tapi isinya original, guys. Pelet ini harganya tuh cuman Rp44.900, sedangkan yang ini harganya cuman Rp34.900 aja, guys. Buat teman-teman yang mau order, langsung aja ke Tokopedia-nya Java Reptiles ya, guys ya. Thank you. Oke guys, sekarang kita bakal coba buat mulai di sini. Nanti bakal kita liatin ya reaksi mereka kayak gimana, dan kita bakal ngambil beberapa hewan dulu. Mau apa dulu nih, Ji, yang diambil, Ji? Oh, mau si Mon-Mon dulu yang paling gampang. Boleh, guys, sok diambil sama Aji. Diambil si Mon-Mon-nya ya, guys. Nah, di sini nanti si Dancing Cactus-nya berarti sama kita dinyalain dulu. Nanti kita bakal lihat reaksi mereka kalau misalnya si Dancing Cactus-nya ini dia itu joget-joget, guys. Kalau nggak joget kayak gini kan bingung ya kalau joget. Ya pokoknya tunggu dia nanti. Ah, pokoknya kalau misalnya dia juga joget kan ada gerakan tuh. Nanti gimana kira-kira reaksinya? Ayo Ji, taruh di situ, Ji. Oke guys, Mon-Mon udah di sini. Kita bakal lihat langsung aja si Mon-Mon kayak gimana ya, guys ya. Ini kita bakal coba buat nyalain dulu. Kok malah kesasi? Mon sini, Mon. Kayak dia nggak peduli deh. Mon. Oh guys, dia mulai ada bingung kayaknya deh. Bisa mulai risih. Dia risih, guys. Kagak jelas lu begitu. Mon. Mon. Coba, Ji, kita betulin lagi posisi dia, Ji. Ini malah dia yang ngeliatin, guys. Mon. Kita nyalain lagi ya. Mon, Mon. Nggak ada reaksi apa-apa, guys. Guys, kita lihat lagi ya. Mon. Nggak peduli, guys, sumpah. Takut dia. Ya.
aja kok. Ya udah guys, berarti kayak gitu ya. Jadi dia tuh lebih kayak ketakut kayak gitu guys, sama ke enggak terlalu peduli. Cuman dia enggak berani ngelawan gitu guys. Oke, okay, mohon-mohon. Tuh, dia sekarang kalau udah dimatiin langsung jadi santai lagi, Ji. Tadi kan dia enggak bisa diatur ya. Ini kalau udah dimatiin dia langsung jadi bisa diatur lagi. Kita lanjut aja ke next hewan aku, guys. Next guys, di sini udah ada Gugu, cuman dia lagi shedding kayak gitu ya. Biasanya kalau lagi shedding dia lebih sensitif, lihat guys, ini kulit-kulit dia guys. Ini bisa kita bantu sedikit sih kalau misalnya kayak gini-gini nih. Wow, satisfying banget. Tapi pelan-pelan Ji. Nah, kayak gini Ji. Lihat guys, sedingan dia bagus banget ya. Berarti dia memang cepat banget pertumbuhannya Ji, dia semakin bertumbuh. Yaudah, kita bakal sheddingin dia dulu sebentar guys. Nih guys, ini adalah Gugu dan ini adalah dancing cactus ya. Kita nyalain dulu. Kalau misalnya aku nyalain terus, ntar dia ngalah lewe, males aku guys. Oke. Dia nggak ngerasa apa-apa guys. Gelisah sih, cuman kayak cuek-cuek aja guys. Kita liatin ya tadi ya. What's wrong dog di belakang? Mulai ada reaksi guys. Malah dia yang takut guys. Hey, kita cobain lagi ya guys. Satu lagu lagi nih. Eh, Gugu. Dia sih nyantuy ya, cuman kayak agak risih sedikit sih dia. Oke, guys. Dia mungkin nggak terlalu peduli, tapi dia kayak yang merasa ini awalnya makanan gitu guys ya. Jadi dia cium-cium tadi, tapi ternyata pas dia cium wanginya nggak kayak makanan, jadi tuh langsung kayak bersin begitu. Jadi dia kayak diem doang guys. Ini juga dia lagi kondisi shedding ya, jadi dia agak malas kayaknya nih buat beraktivitas guys, agak gatel-gatel gimana gitu ya. Yaudah, next deh, kita langsung aja lanjut ke peserta selanjutnya guys. Oke guys, next si Kumkum ya. Kumkum ini kan makanannya dia udah mulai risih guys. Belum aja apa-apa guys. Langsung aja ya. Langsung aja guys. Lihat Kumkum ya. Dia kan makanannya kaktus tuh. Punyaku. Coba ya. Coba gini guys. Emosi, kita tolong cek. Kita lihat lagi. Emosi guys, guys, emosi dia ya. What's wrong dog di belakang? Woi guys, guys marah guys. Ekspresi Kumkum kayak gitu guys. Ya Allah, bentar-bentar ya. Ini tuh napasnya Ji langsung kerasa gitu. Iya langsung napasnya. Emosi ini dia, emosi banget ini, marah ini dia. Ada yang goyang-goyang depan dia emosi. Lihat Kumkum guys. Ya Allah. Dia suka nyeruduk tadi, nyeruduk dua kali Ji. Ini kayaknya dia udah muak nih. Wah, mau nyeruduk lagi. Marah. Iya, udah, Ji, takut jatuh Ji. Oke, guys. Udah, diem. Oke, jadi kayak gitu, guys. Udah jadi emosi, guys. Saya tidak takut, hadapi saya. Gak usah menggunakan massa. Oh, dia paling emosian, tuh. Dia marah, iya sabar, Kum. Sabar, Kum. Oke. Udah. Oke, siap. Udah, Ji. Udah tenang. Udah, Ji, kita ganti lagi ya ke next peserta, guys. Iya, takut. Guys, next kita coba si Ford ya, si baby dragon aku ya. Dia sih cuek banget kan hewannya, cuman dia tuh kayak pengen kawin gitu guys ya. Kira-kira gimana nih kalau dia bertemu dengan si Pelo guys. Ini aku namain Pelo ya, soalnya tadi kayak Tata Pelo, Nah yaudah aku namain Pelo aja dia guys. Yuk Ji, kita mulai Ji, bismillah ya. Kita nyalain. Ini kayaknya kita harus langsung ke muka dia deh kayak gini guys. Soalnya dia pendek banget. Guys, kesepsi. Gak ngerti kayaknya.
Didiam doang guys. Oke. Okay. Kita coba ganggu dia aja. Lalu ngomong apaan sih? Bodo amat ya. Guys. Dia nyantai banget. Sampai sekarang dia masih nggak ngapa-ngapain. Kita coba tar lagi guys lagunya ya. Bahkan aku udah sampai kenain gini aja dia nggak peduli gitu loh guys. Dia benar-benar kayak bodo amat guys. Ini kagak geli apa ya? Tampol. Bener-bener nih, gak ada kabur, gak ada apa-apa. Secuek itu guys, Bearded Dragon ya. Ini dari tadi dia ekspresinya masih kayak gini aja. Dia gak berubah sama sekali. Mau diganggu, mau gak, dia tetap seperti ini. Ya mungkin memang ini tuh adalah sifat asli dia ya. Dia itu gak pedulian sama sekitar guys. Yang penting kalau misalnya ada cewek ya, betina, dia mau kawin. Gitu doang dia mikirnya. Udah guys, next ya, ke peserta selanjutnya. Next guys, tidak lain dan tidak bukan adalah si Barbar ya guys. Dia udah bingung ini mau ngapain sih, kata dia kan. Kita langsung aja nyalain guys. Itu udah mulai kayak yang bergerak-gerak. Kita cobain aja ya langsung ya. Kayak gini aja deh biar kelihatan. Setan! 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 Tolong! Setan! Bangun! Bangun! Makan nasi sama garam! Setan! Coba-coba kesini lihat lagi guys. Dia takut banget dah kayaknya nih. Takut guys, dia ketakutan banget ini. Sakit jiwa, sumpah. Langsung liatin kita ya. Takut guys. Sini, Barbar. Takut guys. Setakut itu dia guys. Dia setakut itu guys. Tuh, dia langsung kayak yang gak mau ngeliat sama sekali itu. Muter-muter. Kena mental ya dia nih. Kena mental guys, benar kena mental dia. Kalau diem doang sampai suara, Barbar takut gak nih? Coba. Kalau transform dia gak takut, Ji. Tapi kalau dinyalain, nyalain ya. Dia langsung takut nih. Benda apa sih ini gitu dia? Kaur. Oke guys, jadi kayak gitu. Aduh, semua. Reaksi Barbar lumayan kocak sih guys kalau menurut aku ya. Oke, diem dulu anda ya, lupa dimatiin. Sip. Jadi kalau menurut aku, ekspresi Barbar lumayan kocak ya. Dia ketakutan kalau misalnya bendanya bergerak. Tapi kalau misalnya nggak bergerak, dia sama sekali kayak nggak peduli guys. Ini gelanda Barbar ya, dia bereaksi nih. Tadi aja dia diem aja. Yaudah guys, kita ke next aja ya guys ya. Guys, next kita bakal coba si Bum Bum ya. Si Bum Bum, Aji gak berani megang Bum Bum. Geleji atau apa, Ji? Takut digigit, guys. Udah, kita taruh di sini dulu ya. Nah, ini Bum Bum. Kita bakal coba buat lihat dia reaksinya kayak gimana ya, guys ya. Dia sih dulu mah cuek ya, guys. Tapi gak tahu deh, kalau misalnya benda bergerak. Soalnya dulu dia pernah dikasih reaksi, ketemu sama diri dia sendiri. Bum Bumnya agak majuin dikit. Bum Bum, sini Bum Bum. Dia aja udah males buat ini, Ji. Buat lompat, Ji. Gak ada reaksi apa-apa guys. Dia cuma tadi agak terkejut di awal-awal doang. Mana ada Ji gigit Ji. Dia aja begini Ji. Ini dia udah mulai waspada kayak gini guys. Pac-Man ini kalau agak waspada dia agak nonggeng-nonggeng gitu guys. Kita coba lagi ya. Terus ya. Nonggeng. Baru-baru ada aku lihat Bum Bum kayak gini. Bum. Gigit guys. Gigit Ji tadi Ji. Tadi dia gigit loh Ji. Pertama kalinya loh dia gigit selain mangsa Ji. Kita coba lagi guys. Ini kocak soalnya reaksinya aku gak pernah lihat guys.
bisa dicek aja. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Yaudah deh, kalau misalnya kita lihat-lihat tadi dia lumayan waspada ya. Dan juga aku megangnya jadi agak-agak ngeri nih guys. Kayaknya dia lagi mode ini Ji. Lagi mode waspada nih Ji. Jadi disentuh dikit dia bisa jadi lompat nih. Tuh kan. Wah ini dia lagi mode sanin. Mode sanin. Lagi mode sanin guys. Alah sia-sian. Ini kewa. Gus nonggeng gimana? Aduh. Bum-bum. Aduh Ji, ambil Ji. Ambil Ji. Berarti gak Ji? Aduh Ji, gimana Ji? Mode sanin Ji. Duh ini baru-baruan loh Bum-bum lagi mode sanin begini guys. Ini dia kayaknya ini kuci ose nih guys. Lagi mode-mode mau bertarung nih. Tinggal lompatnya aja dia nih. Temen dari tadi dia gak mau lompat. Ya deh guys, aku mau simpen dulu dia di tempatnya ya guys ya. Oke guys, sekarang giliran si Mil, anak mini aku ya. Kita bakal lihat gimana reaksi dia. Ini dia tuh, kayaknya lagi hamil deh, ngegendutan. Halo, lucu banget lagi. Yuk, langsung aja. Giring sini bisa gak, Ji? Sian ya? Sian si Adina G, guys. Tuh, 2, 3, let's go! Dia kayaknya kayak gak nyaman gitu guys, tapi kalau dia cuman menghindar doang gitu, gak ada reaksi yang berlebihan. Aku kira tuh dia bakal ini Ji, bakal kayak durinya bakal digituin, tapi ternyata enggak. Coba sentuhin. Ya coba kita sentuhin ya. Mau jatuh. Enggak Ji, bener Ji, dia gak peduli sih ya Ji. Oh tuh udah mulai nyium-nyium. Enggak guys, enggak ada reaksi yang gimana-gimana sih kalau menurut kita ya. Aku Dancing Cactus. Apa kabar? Enggak peduli. Dia mau kabur. Oh mau pulang, dia mau pulang. Mau pulang, oh pulang, oh pulang. Ah masuk dia guys, dia mau pulang guys. Ya sudah deh. Bye-bye Mil, thank you. Next Wumbo guys, Aji lagi pegang Wumbo. Hati-hati Ji, besar sekali. Oke okay, guys, yuk kita mulai aja guys. Ah nggak apa-apa di sini aja biar kelihatan Ji, geser dikit ke sana Ji. Oke, guys, siap ya. Iya agak ngeri-ngeri gimana gitu guys. Yuk kita langsung aja nyalain. Ku jadi takut. Oke. Apa itu? Udah. Udah anjang. Aing macan. Udah anjang-anjang ini, Maji. Enggak akan lama, Ji, ini, Maji. Cokok-kok, ayo pamati. Mungkin ini gara-gara tingginya ini kali ya. Tingginya agak jauh ya. Kita coba kalau misalnya tingginya dekat. Itu ketakutan, dia yang ketakutan, guys. Dia yang ketakutan, guys. Hey. Wumbo! Guys. Kalau pukul saya marah, saya lapar. Saya capek. Guys. Dirisi banget kan. Kalau misalnya nggak kelihatan kepalanya dia biasa ya, tapi kalau kepalanya kelihatan. Guys. Hey, Bumbo. Iya. Coba tangannya digigit enggak boleh. Oh, guys, digigit. Udah, marah-marahnya udah. Oke, kita coba pegang lagi guys ya. Halo, Bumbo.
Assalamualaikum. Umbo. Sabarin. Halo Umbo, sabar Umbo. Iya 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 ya. Umbo. Halo. Nah guys, cukup ya. Udah cukup guys. Kasihan si kaktusnya nanti mati. Umbo udah ya. Maaf ya, bercanda ya. Oke. Okay. Sip. Tuh. Dia kalau enggak ada si kaktus mah biasa aja guys. Cukup Ji. Oke, okay, Umbo, thank you. Bye bye. Thank you. Hati-hati Ji, dia lagi galak kayak bum-bum Ji. Oke guys, terakhir ya, terakhir banget nih ya. Karena menurut aku kalau sisanya banget mah agak susah buat direaksiin. Jadi kita coba buat mereaksiin si ini kali ya, si bulbul ya. Ya kalau bulbul nggak akan bisa denger dia. Paling dia gerak-geraknya doang kan, kalau di air kagak kedengeran. Jadi kita langsung aja buat ke si bulbul, kita lihat reaksinya kayak gimana guys. Oke guys, ini adalah si bulbul. Jadi kita langsung aja buat melihat reaksi dia ya. Kalau misalnya si bulbul bertemu dengan dancing cactus guys. Ini dia. Halo bul. Bulbul. Tuh dia emosi ya. Kita coba lihat kalau si Dexy itu joget guys. Iya, dia emosi ya. Kita coba lihat si Dexy itu. Emosi, Ji. Merasa ditantang deh kayaknya dia. Dia merasa ditantang ini sembada. Tuh. Halo. Hai. Iya, iya. Halo. Tapi dia kayak yang aim gitu loh, kayak ngeliatin terus. Coba kita kesini guys, dia ngikutin nggak? Halo, Bulbul. Aku di sini. Bulbul. Sini. Iya, dia ngikutin guys. Dia ngikutin guys. Tuh, setiap ini ke atas juga dia ngikutin. Halo. Berarti dia ya bereaksi guys. Berarti dia bereaksi nih dengan kedatangan si dancing cactus ini. Tuh, apalagi kalau misalnya deket dan goyang-goyang kepalanya itu si bulbul langsung kayak yang tertarik. Oke, jadi kayak gitu aja mungkin ya guys ya. Sip lah, kita matiin dulu biar nggak ngelelewe. Ini pasti ngelelewe sebentar lagi. Oke. Oke. Jadi kayak gitu guys. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja ya video dari aku. Semoga teman-teman suka. Buat teman-teman ngelihat reaksi siapa yang paling menarik. Kalau aku pribadi sih Umbo sama si Bumbum guys. Karena kalau si Bumbum pertama kalinya aku lihat dia sewaspada itu, dan si Umbo ya aku udah tahu sih dia bakal barbar dan gigit guys. Dan ya sesuai dengan dugaan aku lah. Makanya aku suka banget ngelihat reaksinya. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.